Yeah, he deal, he bail, he might got a deal. Hip hop battles and he got no right kind of bill. He call, he dope, he might post video tapi kau tak credit. Aku dah minta tapi kau macam tak get it. Tak susah nak tukar kisah kerja je edit. Semua komen DM macam kau ready. Wah, tak reply dah, buat macam tak tahu je. Buat bodoh sebab aku siapa follow sikit je. Bang, ni show saya bang. Show saya bang. Korang dah tengok belum video yang vibe? Ya Allah, gadap. Jangan bercarut. Video yang viral baru-baru ni. Ha, video dia tajuk Lapa. Kalau korang belum tengok lagi Mal, lagi up video Lapa tu eh. Macam mana nak kurus kalau aku asyik rasa lapar. Itu dia video lapar. Kalau korang belum tengok lagi, korang tengoklah nanti dekat YouTube. Tapi kalau korang dah tengok, korang mesti kenal punya penyanyi lagu lapar tu. Ini dia Aqua. Hai, nama saya Aqua. Saya berumur 26 tahun. Mm-hmm. Tahun ni lah. Tahun ni lah. Sama lah kita. Sama ya. And saya seorang YouTuber dan content creator. Apa yang memberi you ilham untuk buat parody lagu Post Malone ni? Kenapa you nak buat lapar? Kenapa lapar? Kenapa bukan mengantuk ke? Kenapa bukan penat ke? Kenapa lapar? Sebab lapar ni lah yang semua orang rasa lah. Sentiasa lapar. Betul. Tak, bukan apa sebab selalunya I tengok kan perempuan lah. Perempuan yang asyik mengadu lapar. Macam sikit-sikit tweet lah. Haa, lapar lah. Nak kiocon. Macam tu. Itu mengada. Laki pun lapar. Tapi laki tak ada nak cakap, oh lapar. Tong nangis kat toilet. Oh, you? Macam tu? Laki lapar nangis kat toilet? Ya. Yeah. Macam mana you tulis lagu lapar tu? Macam you duduk ke? You tengok makanan depan you ke? Ataupun you memang you terror you macam sambil berak pun boleh buat lagu ni? Dapat ilham untuk itu lagu ni. Itu aku balik rumah parents. Itu time tu tengah bosan lah kat rumah kan. Tak ada apa-apa. Tiba-tiba je, time tu tengah jalan masuk dapur. Dia nyanyi, macam mana nak diet kalau aku asyik lapar. Macam mana nak diet kalau aku asyik rasa lapar. Tiba-tiba sampai kat kepala. Lepas tu? Lepas tu terus macam, macam idea yang baik. View dah dekat YouTube? YouTube 100k lebih. Salah. Yang betulnya 112k. Oh, tu tahu. I dah tengok, I dah study dulu kan. Dah 112k dalam masa berapa hari? Dah 2 minggu dah 112k dah. Saing Sufian Suhaimi. Siapa tu? Ramai yang cakap macam relate lah. Cakap, oh this is so me. Banyak lah. Lain-lain kat Twitter. Kat Twitter pun viral jugalah video tu kan. Dapat sambutan yang baik lah. Yang cakap, this is my life, this is my song. My OST macam banyak yang memang suka lah. Lain-lain dapat sambutan baik. Artis pun suka, cakap Yara Fazira, Adi Putra. Oh, dia orang pun share kali? Tapi ada Razin yang kredit tau. Oh ya? Okay. Video first time bila tengok video aku yang lapar tu, tengok je, ini sumpah aku tu, sumpah aku. Cumanya aku comel lah, kuat tak? Weh, cermin kok melok? Apa tu, apa? Ini dia Crazy Waffle Tower dekat Waffle Cafe. Ha, ini adalah specialty dia. Kalau you datang Waffle Cafe dekat Petaling Jaya ni, selalunya kalau you tak tahu nak makan apa, you buat Crazy Waffle Tower. Seperti biasa, dia ukur dulu lah dengan muka. Ini muka I. Ini muka. Dekat Waffle Cafe ni, kalau ini apa yang I minta lah. Ini apa yang I minta. Tapi kalau korang nak customize sendiri, dia punya waffle, nak waffle ni 4, 8, 10 pun boleh. Aiskrim ni nak 10 jenis pun boleh. Boleh ikut suka you. Macam ni hari ni, ya, ikut you nak tinggi KLCC pun boleh. So ini Bella ambil 4 waffle. Aiskrim dia Bella ambil Earl Grey. Aiskrim dia Bella ambil Earl Grey. Aiskrim dia Bella ambil Earl Grey Lavender 1, salted gula melaka 1, strawberry cheesecake 1 dengan peanut butter blueberry. Semua Bella punya favourite yang ini Bella tak sini. Lepas tu Bella order lagi tambah ni New York cheesecake dia dengan matcha mochi. Cute lah nama dia, matcha mochi. Matcha mochi. Matcha mochi ke? Matcha mochi. Matcha mochi. Matcha mochi.
Matcha, matcha green tea. Oh, bukan macam. Bukan macam mochi, matcha, oh, matcha, matcha. Ingat macam. Bukan macam mochi. Inilah waffle tower yang Bella bina khas untuk Aqua. Tapi mengikut taste Bella. Macam mana tu? Tunggu apa? Macam nak makan? Susah juga kan bila dah tower macam ni, macam mana nak makan lah. Absolutely perfect. The taste is quite good. It's not that heavy. How about the texture? The texture is quite soft. It melts in your mouth. Macam tu lah buat review. Apa you rasa bila orang curi video you tak kredit? Oh, I rasa kecewa lah bila orang tak kredit sebab dia orang guna video kita untuk buat duit kat page orang kan. Macam mana buat duit dengan video orang? Traffic, views semua kan. Uh-huh. Macam orang guna untuk iklan kan. Saya rasa saya selain yang buat review. Uh-huh. Bila diorang ada followers, ada views, ada macam traffic buat kuat dekat diorang punya tu. Page? Dia advertisers akan dekat page kat diorang lah. Kita kena buat video kita macam untuk nak dapat income pun dari advertisers juga kan. Uh-huh. Jadi bila video kita dicuri tapi tak dapat sambutan, satu orang lain dapat sambutan dengan video kita, nanti kita tak dapat apa-apa. Sia-sia je lah kerja yang you buat. So, buat video seronok. Income tu come second lah kan. Untuk membantu kita in the long run, long term, best lah. Kau ingat senang ke weh? Sekejap nak punya sekejap. Marah ni tapi nak punya sekejap. Penuh mulut lah. Balik masak untuk husband. Itu lain. Lepas tu yang I paling geram sekali I tengok. Dah lah diorang cut nama you. Lepas tu ini dekat video lapar ada nama you tak? Apa dia? Dekat video lapar tak ada nama you kan? Awal-awal. Tapi diorang potong awal-awal tu. Okay. Diorang potong awal. Dah ada dekat nama you tu diorang potong awal. Lepas tu diorang siap tambah diorang punya watermark dekat you punya video. Betul. Beraninya kakak buat macam tu. Sis. Berani. Nasi 3 pinggan pun tapi masih lapar. Ada? Ada. Serius ah? Itu serius ke main-main? Memang you makan nasi 3 pinggan tapi lapar? Ya. Betul lapar. Serius ah? Sebab dia datang bulan lah kan? Dia macam apa, hormon tak betul. Tiba-tiba rasa lapar. Berapa lama you dah jadi YouTuber ni? Ke situ lah soalan dia. Start channel tu. Channel YouTube tu 2010 atau 2009 yang tu lah. Rasa 2010 kan. Awal macam I post like content macam misha-misha je content tau. Asha-asha. Content untuk macam untuk assignment. Untuk hobi-hobi lah saja. Yang drive you untuk meneruskan you buat video dekat YouTube. Apa yang macam kena buat juga. Apa yang drive you? Apa yang drive I adalah anak kereta. Dekat sini. Oh no. Okay. Adakah you punya peminat-peminat you yang selalu macam Aqua bila lagi nak keluar video? Aqua bila lagi? Sebab you ada hashtag apa? Aqua Gang. Aqua Gang. Itu main dah awal tapi tiba macam ramai pula pakai je lah. Dan memang membuatkan Aqua nak pursue this career. Entah memang Aqua memang nak. Apa nasihat Aqua untuk orang yang nak jadi YouTuber kat luar sana? Di luar ke di dalam kamera? Di luar sana lah yang tengok ni lah. Pada yang lain-lain nak cuba jadi YouTuber. Aku adalah kena rajin. Rajin dari segi apa? Rajin dari segi post video? Untuk buat video selalu. Selalu tu kira macam mana? Macam seminggu sekali ke? Seminggu dua kali ke? Seminggu sekali boleh. Yang penting konsisten. Konsistensi is key lah untuk buat video. Apa nasihat you dekat orang yang dah makan tapi asyik lapar lagi? Kalau asyik lapar tu, rasa kena pergi hospital lah kot. Ada problem lah, ada di sini. Kenapa nak? Tak tahu, kenapa lapar. Apa nasihat you dekat content creator di luar sana? Macam I pun content creator juga. So, apa nasihat you kepada I? Betul macam mana nak jadi content creator? Macam mana? You rakam creator, jadi content creator.
lain-lain. Lain lagi kalau yang dah punya crowd besar lah, kan, punya apa fanbase besar. Adalah bagi awareness dekat dia punya crowd dia, punya bagi, viewers. Inilah satu yang bagus, bagi awareness dekat crowd. Macam you buat lah, so you buat lagu curi tak kredit tu. Post video tapi kau tak kredit. Aku dah minta last tapi kau macam tak get it. Tak susah nak tukar kan, she kerja je edit. Semua komen di MX cuma kau reddit. Adalah sebenarnya, adalah satu awareness kan? Satu awareness supaya orang faham yang kita content creator mengalami benda ni. Ada problem, ada isu ni lah. Dia orang tak tahu. Saya dia orang share, dia orang macam aku viral lah. Ada orang share, dia orang macam noska. Tapi dia orang tak tahu yang kita tengah macam wish. Sedih. Orang tak kredit kita kan, video kita viral kat tempat lain. Bukan kat kita punya platform. Okay, so bagi awareness. So korang kat luar sana, kalau korang nampak video-video YouTuber, Malaysian YouTuber korang yang kena curi ke apa ke, yang tak kena kredit, apa korang patut buat adalah korang bagi tahu dekat admin page tu. Admin, tolonglah kredit, penat orang buat kerja, betul, betul tak? Tag orang yang tag video original content je lah. Ada apa-apa pesan? Apa erti sayang? Okay, korang jangan lupa untuk tengok Gincu Gula. Yes! Sebab ada Bella yang food review paling power dalam dunia ni. Nasib baik aku dah bayar dia tadi. Guys, itu je untuk minggu ini. Kalau korang ada tempat-tempat best lagi untuk Bella makan, kalau korang nak guest yang macam korang rasa Aqua guest yang tak power, korang nak guest lain yang macam power sikit please daripada Aqua ni, bagi tahu Bella korang nak siapa. Dan bagi tahu juga korang nak Bella bawa guest Bella pergi makan kat mana, komen dekat bawah ni. Baru Bella tahu, baru Bella baca, baru Bella boleh pergi bawa. Kalau tengok video ni, jangan lupa like, jangan lupa share video ini. Itu lah, macam tu lah YouTuber cakap bukan? Betul lah. Betul lah. Like, comment dan subscribe dekat Pocket punya YouTube channel. Bye.